spill soal tes deret angka psikotes Indomaret via online. Mari simak terus videonya, cekidot. Ini dia petunjuknya, tes deret angka, waktunya kurang lebih 12 menit, jumlah soalnya 32 soal. Petunjuknya, nah seperti ini dia ya, deret angka seperti biasanya ya, nanti disuruh nerusin kelanjutan dari deret angka tersebut. Ini ada pilihannya. Oke, langsung saja ke spill soalnya ya. Ini dia soal nomor 1. Ini 106, 53, 50, 25, 22, 11. Lanjutannya apa nih? Sobat nanti pilih salah satu. 2, 10, 8, 12, atau 4. Nah ini saya sudah saya kasih kunci jawabannya ya. Tapi nanti ini ya, kalau sobat punya pendapat lain atau jawaban sendiri, karena ini apa hasil hitung-hitungan saya sendiri nih, barangkali ada yang kurang benar, nanti sobat bisa ditulis di kolom komentar ya. Sobat bisa nambahin mana yang lebih tepat ya. Ini saya isinya 8, karena nah ini deretnya ini dikurangi 53, ini kurangin 3, ini kurangin 25, kurangin 3, kurangin 11. Nah ini 11 kurangin 3 berapa nih? 8 ya. Jadi yang nomor 1 isinya 8. Oke, soal nomor 2. Ini ada 4, 18, 42, 56, 80, 94. Nah ini polanya ini ditambah 14, tambah 24, tambah 14, tambah 24, tambah 14, tambah 24. Nah ini 94 ini tambah 24 berapa? Nah jawabannya ini ya, 118 nomor 2. Soal nomor 3. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lanjutannya apa nih? Nah ini polanya ini selalu ditambah 5 ya, jadi isinya 35. Oke, next kita. Nah ini nanti sobat kalau memiliki jawaban sendiri, mungkin jawaban saya ini kurang tepat, bisa ditulis di kolom komentar ya, bisa apa saling memberi masukan lah. Oke, ini soal nomor 4. Ini 5, 7, 50, 49, 500, 300, 43. Nah ini perhatikan pola suku ganjilnya nih. Ini 5, 50. Ini dikali 10 nih, jadi 50 ya. 50 ke 500 dikali 10. Nah, kalau berarti 500 dikali 10 ya, berarti jadinya berapa? Nah, ini saya pilih yang 5000 nih, berarti isinya nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Ini 85, 90, 88, 93, 91, 96. Lanjutannya apa nih? Ini polanya ini ditambah 5, kurangin 2, tambah 5, kurangin 2, tambah 5. Nah, 96 kurangin 2 berapa? Jadi 94 ya. Nah, seperti ini. Oke, soal nomor 6. Ini ada min 1, 12, 0, 24, 1, 48. Lanjutannya apa? Nah, ini adalah polanya bilangan loncat 1 dari min 1 ke 0 itu kan berarti ditambah 1 ya. Nah, ini yang ini. Nah, terus 0 ke 1 berarti ditambah 1. Jadi bilangan selanjutnya 1 ditambah 1 nih, berarti 2, isinya 2 nih ya. Oke, seperti itu ya. Sebelum lanjut lagi ke spill soalnya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe YouTube Mas Boru Channel. Semoga video ini bermanfaat. Oke, subscribe ya, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat kisi-kisi tes-tesnya. Terima kasih. Next ya, kita ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Nah, ini ada angka 2, 15, 4, 30, 16, 60. Lanjutannya apa nih? Nah, ini berarti kan 2, 2 kali 2. Berarti lihatnya ini nih, polanya 2, 4, 16 nih. 2 kali 2 jadi 4 kan. 4 kali 4 jadi 16. 16 kali 6 berarti kelipatan nih. Ini 2, 2, 4, 2, 4, 6. Jadi 16 kali 6 jadinya 96. Nah isinya ini ya. Berikutnya ini soal nomor 8. 3, 12, 16, 64, 68, 272. Nah ini polanya ini ke 3 ke 12 ini kali 3, kali 4. Kemudian 12 ke 16 ini tambah 4. Ini kali 4 tambah 4 kali 4. Nah, 272 tambah 4 berapa nih? Nah, isinya ini ya, 276. Oke.
Soal nomor 9 ini 3, 6, 5, 15, 13, 52. Ini polanya ini min 1, min 2, min 3. 6 ke 5 min 1 ya. 15 ke 13 min 2. 52 min 3 berapa nih? Nah, isinya 49 ya. Saya pilih yang ini. Mungkin sempat ada pendapat lain, nanti bisa ditulis di kolom komentar, oke? Okay? Ini dia soal nomor 10. 16, 8, 40, 20, 100, 50. Lanjutannya apa? Nah, ini polanya ini 16 ke 8 nih dibagi 2 ya. 8 ke 40 kali 5. 8 ke 20 bagi 2 kali 5 bagi 2. Nah, berarti ini 50 kali 5 nih. Isinya 250. Nomor 11, ini polanya soalnya 45, 15, 18, 6, 9, 3. Polanya seperti ini nih. 45 ke 15 bagi 3 plus 3 bagi 3 plus 3 bagi 3. Nah, 3 plus 3 berapa? Isinya 6. Next kita, ini soal nomor 12. 21, 22, 16, 17, 11, 12. 21 ke 22 tambah 1 ya. Ini kurangin 6 tambah 1, kurangin 6 tambah 1, 12 kurangin 6, isinya 6. Oke, lanjut kita ngegas aja langsung ya, biar cepet. Kita ini lanjut lagi ke soal nomor 13. Ini 190, 200, 140, 150, 90, 100. Lanjutannya berapa? Polanya seperti ini nih. Ini ke ini plus 10, min 60, plus 10, min 60, plus 10. Nah, 100 berarti min 60 berapa? Isinya 40 ya. Nomor 14, 11, 8, 9, 6, 7, 4. Ini polanya. Ini min 3 plus 1, min 3 plus 1, min 3, 4 plus 1 berapa? Isinya 5 ya. Nah, soal nomor 15, 5, 6, 8, 11, 15, 20. Lanjutannya berapa nih? Ini polanya ya. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. 20 plus 6, jadi 26. Isinya yang ini ya. Oke. Selanjutnya, soal nomor 16 ini serat. Ini 648, 324, 108, 54, 18, 9. Lanjutannya berapa? Ini polanya ini dibagi 2, ini dibagi 3, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 2. Nah, ini 9 dibagi 3 berapa? Isinya 3. Soal nomor 17, 5, 8, 6, 4, 7, 5. Polanya seperti ini. Ini plus 3, min 2, min 2. Ini plus 3, ini min 2. Nah, berarti polanya ini 5 min 2, isinya 3 ya. Soal nomor 18, ini 20, 20, 19, 17, 14, 50. Nah, ini polanya ini min 0, min 1, min 2, min 3, min 4, nah 5, min 5, isinya 5. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sempat memiliki jawaban sendiri, hitung-hitungannya mungkin berbeda dengan ini, hitung-hitungan saya bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Segini aja dulu ya. Jangan banyak-banyak nanti malah kalau Mbak benar semua ini apa? Ngeterain nyontek nanti. Nanti sempat bisa berusaha sendiri lanjutannya, moga-moga lo sukses. Terima kasih sudah subscribe YouTube Mas Bro Channel. Terima kasih juga sudah nonton video ini sampai selesai. Semangat terus, moga sukses. Dadah.